بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Qur'an yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih as-salatu hiya du'a. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama yuqimu yuqimuna aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis shalata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama yuqimu yuqimuna aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja, bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu diantara fungsinya dalam bahasa Arab ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-salah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya. Salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 397. Yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ila al-masjid an-nabawi, kemudian masuk ke masjid Nabi, fa shala bi jambi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain. Kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa syamala thumma ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, wa alaykum assalam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya. Thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab dengan jawaban yang sama. Kata Nabi, "Wa alayka assalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli."
kamu balik lagi sholat karena engkau belum sholat, padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali, sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan. Kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu. Idza qumta ila shalah. Tuh, kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya, orang yang baik salatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada salatnya. Setelah itu thumma staqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan. Yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11, Hud, di ayat yang ke-114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layl. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, Dhuhr, Asar, Maghrib sampai ke Isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jama' dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Qur'an surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal solehnya disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis muslim ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Ya, akhi, bro, ketemuan yuk. Ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat duhur. Sambil sholat duhur, jadi sholatnya sambil ya, nyambi itu ya. Substansinya mau ketemu kan, agenda intinya ketemuan sambil sholat duhur. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-ngapain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya, 270. Setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti dua. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh,
ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hamba-ku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullah ya'adih, Fir'aun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi bennili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya, maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Fir'aun kan gak ada imannya, jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Fir'aun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia gak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya, ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah. Dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat, ya, ini tak terasa lagi. Itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab, nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmu al-yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ain al-yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmu al-yaqin, ain al-yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat. Jadi ketika kita salat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang.